persiapan jalan. Kang Mas Ari, si siapa? Regi, Pak Haji sedang tidur, Pak Haji curhat ke Gorso mengendarai sopir. Bismillah. Kami menuju Ciamas, Pandeglang, Bogor dengan mobil yang unik. Nah, Mas Ari, Regi. Banyak muka-muka yang takjub melihat mobil ini, sisi yang unik. Kok begitu? Ada lagi? Hati-hati kalau kemana-mana sandal bawa cadangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kami rombongan teman-teman, ada Mas Ari, Ki Yudi, Wan Jurak, dan putranya Regi. Di bulan maulid ini kita niat silaturahim untuk tolabul ilmi dan minta nasihat dan doa dari guru kita Abah Kiai Haji Mufassir di Ciamas. Alhamdulillah, perjalanan dari rumah masing-masing berjalan dengan baik, lancar, dan penuh persaudaraan. Semoga mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berguna. Amin. Amin. Foto-foto. Iya. Kelihatan kan? Kanan ke arah Abu Ya Mufassir. Subhanallah, ke tempat ulama, mobilnya ulama, yang nyopir ulama. Ya Allah, subhanallah. Semoga 2017 tahun yang penuh barokah, sukses. Bubule itu ya, bukan? Santren putranya Abu Ya Mufassir. Indah. Damai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Itu orang yang sifat dunia kedua.
belum pak, masih jam 11. Pesantren Agung Yani Fasir, kami sudah berada di zona pandetan Pesantren Agung Yani Fasir. Tamu dari Jakarta. Thank you.